Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai happy anniversary untuk Puteri Sarah dan Syamsul. Tapi Sarah pula yakin akan diceraikan. Masya Allah, sedihlah pula. Takpe, kita tengok apa cerita. Tinggal beberapa hari menuju tarikh sebutan kes permohonan cerai, pelakon Puteri Sarah berharap dia akan dilepaskan secara baik oleh suaminya Syamsul Yusof pada 7 Mac ini. Jelas Sarah atau nama lengkapnya Puteri Sarah Liana Megat 38, dirinya begitu yakin 100% akan dilepaskan oleh suaminya itu yang juga merupakan seorang pengarah. Kata Puteri Sarah, "Anniversary saya 8 Mac tapi dah tak rasa apa-apa. Tetapi untuk sebutan kes di mahkamah, saya mengharapkan saya dilepaskan supaya saya boleh move on. Serius saya katakan, pada 7 Mac ini saya ingin dilepaskan dengan cara baik, selesai dengan cara yang elok dan boleh hidup dengan haluan masing-masing dan sambung kerja. Kalau tanya saya sejauh mana saya yakin akan dilepaskan, jawapan saya yakin 100% akan dilepaskan. Saya harap pihak sana cepat-cepat lepaskan saya. Saya sudah tidak mahu hidup lama sangat macam ni," kata Sarah kepada Gempa. Sarah berkata demikian ketika ditemui pada majlis sidang media drama terbaru lakonannya berjudul Andai Itu Takdirnya yang berlangsung di Pavilion Kuala Lumpur pada Selasa. Dalam masa sama, ibu kepada dua cahaya mata itu menjelaskan dia turut meminta petunjuk daripada Tuhan dengan melakukan solat istikharah. Kata Sarah, "Saya ada buat istikharah sewaktu saya di umrah. Kadang petanda tu saya tak nampak. Kalau terima dalam mimpi, saya bersyukur. Tetapi apa yang saya lihat, Allah bantu saya setiap kali ingin buat keputusan. Sangat dipermudahkan," ujar Sarah. Selain itu, Sarah turut berkata keputusan untuk minta dilepaskan oleh suami sudah pun dimaklumkan kepada keluarga mertuanya. Kata Sarah lagi, "Apa-apa keputusan saya buat tidak pernah berselindung daripada keluarga mertua saya. Apa saja gerak geri saya mesti saya maklum pada mereka. Keputusan saya minta dilepaskan, mereka juga sudah sedia maklum. Walaupun agak berat untuk mereka terima, tetapi saya beritahu insya-Allah ia tidak akan menjejaskan hubungan kami. Saya masih akan datang melawat mereka di rumah," tambah Sarah lagi. Tarikh sebutan kes permohonan cerai antara Sarah dan Syamsul bakal berlangsung pada 7 Mac ini di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Dan permohonan cerai tersebut difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Konflik rumah tangga pasangan itu mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi Syamsul tidak pernah membuka mulut mengenainya. Bagaimanapun, pada Januari lalu, Syamsul akhirnya mengaku sudah bernikah dengan orang ketiga yang didakwa menjadi punca keretakan rumah tangganya bersama Sarah, iaitu Ira Kazar. Sesulan pernikahan tersebut, topik mengenai kemelut rumah tangga Sarah dan Syamsul serta kehadiran Ira Kazar menjadi topik hangat dalam kalangan netizen. Dan untuk info, Sarah dan Syamsul telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata, iaitu Syaikul dan Sumaya. Apapun, kita doakan walau apapun keputusannya, semoga ianya dipermudahkan untuk kedua-dua pihak. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat.